pagi, kalau udah pagi banget. Hai. Nih. Oh. Kalau udah pilih lagu pilihan gue ya di Hits of the Day, lagunya Zayn Malik, Let Me. Ini BHB bukan horor biasa. Horor biasa. Ini gak apa bapernya kenapa? Karena ini ada kisah percintaannya juga, oh. Ada dramanya juga. Gitu. Ada dengan percintaan antara ada, lo ada, dengan. Ada. Kalau ada DM berarti kasih nomor telepon gitu. Iya, kasih nomor telepon. Iya. Kalau gue DM juga bisa. Bisa, bisa. Ada bal? Ini ada beberapa dari kolom lagi nih dari Ayu. Lagi kesel sama mantan gebetan, masa udah bilang mau sendiri dulu. Terus gue udah terbiasa tanpa dia, dia ngechat lagi, nggak jelas pula. Ya udah akhirnya jadi ingat lagi kan. Mau tuh. Mau kan tapi. Nah ini nih yang kayak gini-gini nih. Ini siapa nih? Reza pak. Halo. Selamat pagi Reza. Halo. Pagi. Reza lagi kesel sama apa Rez? Sama dosen. Hah? Dok sama bonyeng. Dosen. Dosen kenapa? Gue tuh kelas jam 7 kak. Terus? Nah, terus deh, emang rumah sama kampus jauh banget. Terus? Terus emang jalan gue emang jalan macet. Udah buru-buru nyelap dosennya ternyata nggak ada. Aduh, Seneng dong. Tidur tapi lagi. Udah terlanjur. Oh iya sih. Cuma satu hari Senin, aduh berasa apa aja. Udah ya. Nyampe kampus? Udah nyampe. Oke, okay, pembelajarannya adalah jangan ambil kelas hari Senin pagi. Iya. Ya kan? Gak bisa kak gigi. Dan kenapa? jangan janjian sama dosen yang nggak datang. Siapa nggak janjian dulu, nggak nanya-nanya dulu? Nah kemarin tuh udah kata pak masuk nggak ada yang bilang gitu kan masuk bapak nggak ada. Ya mungkin ambil positifnya mungkin dia lagi apa sakit atau lagi ada halangan banget kali. Ya semoga cepat sembuh ya kak. Iya bapak denger nggak kira-kira? Nggak tahu tuh kak. Emang ketemu dosen mau ngapain sih? Belajar pak. Oh lagi. Kuliah belajar. ACC buat presentasi. Atau skripsi presentasi lagi. Enggak kok belum. Ya udahlah kalau begitu sekarang masih di kampus. Iya masih. Ya udah pulang dulu deh. Nongkrong aja. Ya. Loh, habis ini kuliah lagi enggak? Enggak ada, cuma satu. Ya udah pulang lah ngapain di kampus, ya? Ya. Ayah enggak suka kamu nongkrong-nongkrong gitu ya. Ayah jangan lupa. Ayah juga yaudah, pengen. Thank you. Apa? Ampun. Thank you Reza ya. Dadah. Ya. Dadah. Dadah Reza. Baru lagi. Ada, Pak. Siapa nih? Puri. Puri. Iya, halo. Puri, kamu lagi kesel sama apa? Kakak aku. Loh, kenapa? Kenapa? Jadi kan pagi-pagi ini aku ke kampus. Karena kakak aku kan, dia kerja di Kuningan. Salian bareng gitu. Tapi kan aku pagi-pagi tadi suruh ke warung dulu kan, beli ikan. Yang wajar lah lama. Terus gitu. Kamu ke warung beli ikan, buat apa? Di rumah mama aku, jadi sebelum berangkat aku ke warung dulu, udah biasa. Buat masak gitu ya? Di warung emang ada ikan? Mas Koki. Ada, nah tapi... Aku kan juga cewek wajar ya, belum pakai hijab, terus ganti baju. Buru-buruin, udah gitu pas pulang dari warung aku mules, mau BAB. Buset tuh, aduh, nyeplos kan tuh. Terus akhirnya, berarti kamu yang salah dong, karena kamu yang lamaan berarti kan? Enggak, udah kan pakai kemeja, jaket, udah kan kelar. Aku tuh wajar lah pakai hijab dulu. Ya tapi kamu lama, kamu beli ikan juga segala. Mama aku yang nyuruh. Ya udah, terus intinya gimana, ditinggal? Gitu, akhirnya ditinggal? Enggak, aku suruh nungguin. Hah? Terus jadi? Dekat bareng. Cuman gitu, tiap pagi cuman berantem aja gitu. Maksudnya setiap pagi berantem gitu kan? Diburu-buruin mau aku. Permasalahannya itu. Yaudah nanti ayah bilang sama kakak ya. Nanti ayah bilang ya. Ibu juga nih, ibu juga udah siap ngomong nih ya. Nanti bilangin. Besok-besok nanti ibu gak minta beliin ikan. Iya. Kalau boleh tahu ikan apa sih? Ikan apa ya? Ikan cuek. Oh cuek, oh, berarti dia gak pedulian dong ya. Wow, Desta and Gina in the morning, so funny. Nah, sekarang saatnya konser Bintang Jatuh Bruno Mars. Persembahan dari Jux dan juga Warner Music Indonesia. Kalau muda sekarang nih. Yoi pake biasanya kita ngajakin kalau muda. Apa konsernya? Kalau konsernya yang kita bagiin tiketnya itu 9 Mei 2018 di KL. Di KL. Gue ikutan, gue sih boleh. Jangan. Gak boleh. Nanti nonton bareng gue aja lah. Ya udah. Langsung aja. Boleh. Gue kaget sendiri gitu. Nih, Pak, ini kita dengerin beneran lo. Live-nya, Pak. Live-nya apa? Ini biar kebayang. Bruno Mars. Iya, 24 Karat Magic nih. Wah. Ini siapa yang nyanyi? Ini. Tommy namanya, Pak. Bruno Mars. Tommy lagi. Oh ini wow keren ya konsernya. Iya, seakan-akan di konsernya gitu. Mau enggak? Ayo kalau mau ikutan. Langsung, Bal?
Langsung, caranya gampang banget, dengerin aja playlist Vanessa sebanyak-banyaknya itu di Jux ya. Abis itu jangan lupa isi database-nya, kalau udah di-share ke Facebook pakai hashtag-nya Jux Flyaway, hashtag Jux Bruno Mars, dan juga hashtag Prambors KBJ Bruno Mars. Dan dengerin sebanyak-banyaknya karena tiap minggu bakal dipilih. Kayak minggu kemarin ada kolomnya dari Bandung yang udah beruntung berangkat ke Malaysia, Pak. Oh gitu. Yo. Berarti siapa tahu itu giliran kamu ya nanti ya. Ya. Tungguin aku, aja. Aku. Mau. Mau nonton Bruno Mars? Tuh Iqbal mau nonton tuh. Lu berdua aja nonton tuh sana. Hey, terima kasih Pak atas kesempatan ini ya. Konser Bintang Jatuh. Oh yang jelas hey, dong. Bobo yuk. Ini gak tau sini banyak cowoknya apa. Langsung berbunga-bunga. Ayo ayo ayo. Enggak kan, kadang-kadang kan banyak yang beraktivitas dari pagi ya, betul. Power nap sebentar, kita tidur dulu sebentar 10 menit, nanti aktivitas ya. Lagi gitu loh ya, biar okay. Segar. Iya. Pasti menyenangkan sekali kalau muda bisa ada Nagita Slavina kalau muda ya. Dan kedepannya Nagita akan terus siaran kalau muda menggantikan Nikita Gina yang ya. Sudah karena luar saya. Di rumah sudah di bawah usia. Ya, no. Sudah rentan. Ini dapat yang fresh nih ya. Ya fresh. Lebih cantik, lebih elegan. Ya. Ya lebih wangi lagi ya. Wangi. Tidak pakai daster. Thank you Nagita ya. Sama-sama bapak-bapak. Nanti nih kalau muda kita tunggu aja katanya Kamis Nagita mau siaran lagi. Okay. Mudah-mudahan ya. Karena dia solo di WhatsApp balasnya lama banget. Tapi kan yang penting datang Pak. Oh iya benar, itu dia yang penting ditepati janjinya ya. Benar. Terima kasih buat Nagita nanti honornya diambil di depan ya honornya ya. Iya terima kasih ya. Iya, terima kasih semuanya ya. Thank you Nilfil, Iqbal Tawakal ya, Sade juga sebagai anak magang sekali lagi.